Halo Sobat Sehat, pernahkah merasakan pandangan mata menjadi buram atau seperti melihat ada bayangan di penglihatan? Cobalah Sobat Sehat cek kadar gula darah ke dokter. Jika Sobat Sehat terbukti mengidap diabetes, maka harus diwaspadai. Sebab salah satu komplikasi akibat diabetes bisa memicu terjadinya penyakit retinopati diabetika. Retinopati diabetika adalah kondisi kerusakan pada pembuluh darah di retina yang menyebabkan terjadinya perdarahan dan kerusakan retina yang lebih lanjut. Retinopati diabetika menjadi penyebab kebutaan nomor 4 di dunia. Retinopati diabetika juga merupakan penyebab utama kebutaan pada pasien dengan usia 20 tahun sampai dengan 64 tahun. Gejala dari penyakit ini antara lain, penglihatan menurun secara bertahap, bercak hitam pada penglihatan, noda yang melayang pada penglihatan, muncul adanya bayangan, bahkan bisa disertai dengan rasa nyeri pada mata serta mata merah. Bagi sobat sehat yang menderita diabetes, selain melakukan pemeriksaan dan pengobatan rutin gula darah, pastikan juga untuk melakukan pemeriksaan mata ke dokter untuk mengetahui apakah ada gangguan pada mata sobat sehat sekalian. Semoga bermanfaat. Salam keluarga sehat.